Seorang ABK KM Star 86 tenggelam di laut Kepulauan Anambas saat menuju Tarempa. Mengetahui kejadian tersebut, Basarnas Natuna langsung mencari korban di lokasi kejadian. Beruntung, korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Reki Haryadi, 22 tahun, seorang ABK kapal KM Star 86 berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di Pulau Sokong yang berada di perairan Tokong Malang Biru, Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat melakukan evakuasi, tim pencarian mengalami kesulitan karena ombak di sekitar laut cukup tinggi. Kejadian bermula saat kapal KM Star 86 berangkat dari Kijang menuju Tarempa pada Sabtu lalu. Korban diketahui tidak terlihat di kapal pada Minggu sore saat kapal melewati perairan Tokong Malang Biru, Kabupaten Kepulauan Anambas. Atas kejadian tersebut, kapten kapal langsung menuju lokasi yang diduga tempat jatuhnya korban. Namun, setelah melakukan pencarian, korban tidak ditemukan. Mendengar laporan tersebut, Basarnas Natuna langsung melakukan pencarian selama 2 hari. Beruntung, korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di Karang Pulau Sokong, Kabupaten Kepulauan Anambas. Pencarian dengan menggunakan teropong, melihat ada orang yang di karang tersebut yang tidak menggunakan baju. Akhirnya mereka merapat. Setelah itu, mereka berenang ke sebelah untuk mengambil korban tersebut dan menanyakan bahwa kejadiannya waktu dia jatuh, dia langsung berenang ke pulau karang tersebut untuk menyelamatkan diri. Karena pompong tersebut atau kapal Star tersebut, Star 86 itu tidak mengetahui, jadi tetap jalan terus. Saat ini korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Anambas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari Natuna Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan.